saudara sekalian, selamat malam, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Anda telah melakukan perbuatan baik, yakni di dalam bulan-bulan ini Anda memiliki waktu yang intens untuk mendalami Dhamma. Dengan Anda melakukan kegiatan ini, sejatinya Anda sedang memperdalam Dhamma itu sendiri. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit menguraikan tentang karma, yang lebih tepatnya adalah hubungan karma orang tua dan anak berdasarkan kama niyama. Jika kita ketahui bahwa ada sebagian kita berpandangan bahwa adanya warisan kama yang didapatkan oleh seorang anak ketika orang tuanya melakukan hal yang positif maupun hal yang negatif, sering kita katakan sebagai warisan kama. Mungkin kita bertanya bahwa adakah warisan karma tersebut? Pertama-tama kita harus pahami bahwa di dalam konsep kehidupan masyarakat kita, orang tua menjadi tolak ukur bagaimana anaknya itu berhasil atau tidak. Sehingga ada peribahasa mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tetapi hal ini tidak bisa digeneralisasi masuk di dalam Dhamma. Alasannya kenapa? Alasannya adalah ketika hal itu dimasukkan di dalam Dhamma, tidak sinkron dengan ajaran Buddha Sasana kita, ajaran Buddha kita. Kita harus kenali bahwa apa yang disampaikan di dalam peribahasa tidak semuanya mempunyai korelasi di dalam agama Buddha. Salah satunya adalah kalau hal ini kita nyatakan sebagai poin yang tepat, bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, berarti apapun yang orang tua Anda lakukan, Anda harus menerimanya. Tetapi tidak semuanya memiliki dampak tersebut. Contohnya saja, Anda kewihara. Apakah anak Anda kewihara? Tidak. Mungkin saja sedang ke mall. Kalau menjadi ukuran, tolak ukurnya adalah orang tua mewariskan karmanya, sehingga nantinya kalau anak Anda melakukan tindakan yang hal yang kurang tepat, tindakan yang kurang terpuji, Anda akan menjadi kambing hitam dari permasalahan orang-orang di masyarakat. Contohnya apa? Orang-orang akan menandakan Anda, ini anaknya siapa? Kenapa dia tidak benar? Mengapa dia tidak mendidik dengan benar? Karena semua orang menganggap bahwa anak itu tergantung bibitnya siapa, tergantung siapa yang mendidiknya, bagaimana cara mendidiknya. Tetapi tidak. Semua itu tergantung juga kepada siapa? Kepada anaknya. Sehingga kalau kita telusuri di dalam kitab Kudaka Nikaya, Itiutaka, di sana dijelaskan tentang karakteristik dari seorang anak, yakni di Putasuta. Ada tiga jenis anak tersebut. Tiga jenis anak ini adalah yang pertama, ati jatuh. Seorang anak yang mempunyai kelahiran lebih unggul dibanding orang tuanya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seorang anak ini mempunyai kepribadian yang ia bawa dari kecil, yang tanpa diberikan bimbingan dan diberikan bimbingan sekalipun ia tetap menjadi orang baik. Walaupun orang tuanya tidak baik. Ini yang bisa dikatakan bahwa golongan pertama adalah golongan di mana orang tua lebih rendah
kualitasnya dibanding anaknya. Kualitas yang kedua adalah orang tua dan anak sama-sama di dalam hal perbuatan baik, ya sama-sama kualitasnya. Yang ketiga, anaknya lebih rendah kualitas perilakunya dibanding orang tuanya. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita nasihati anak kita tersebut harus menjadi baik. Tidak semua. Kenapa? Anda bisa lihat di sekeliling kita, di wihara ini yang gampangnya. Kenapa? Ada anaknya yang rajin ke wihara, orang tuanya belum tentu. Ada anak yang tidak pernah ke wihara, tapi orang tuanya terus di wihara. Ada yang anaknya sama orang tuanya sama-sama ke wihara. Ini perbedaan yang harus kita kenali. Bahwa kita tidak bisa mendeskripsikan anggapan bahwa orang tua harus sama dengan anaknya. Tidak bisa. Karena ada tiga karakteristik sebagai seorang anak. Yang mempunyai kualitas lebih unggul, ada juga anak yang mempunyai kualitas lebih buruk. Ataupun setara. Nah, hal inilah pertama kita harus mengenali tipe-tipe anak, selanjutnya kita harus mengenali pengertian dari karma itu sendiri. Karma ini mekanisme kerjanya adalah cetanahang bikawe kamang wadami. Oh para biku, yang kukatakan sebagai kama adalah kehendak. Karma di sini bukanlah seperti bentukan. Karma di sini bukanlah suatu yang berwujud, tetapi karma itu adalah daya, karma itu adalah upaya, karma itu adalah energi. Sehingga kalau Anda di dalam kehidupan keluarga Anda menganggap, oh anak saya ini sudah nakal, ini sudah karmanya. Ketika Anda menganggap demikian, ketika Anda mendeskripsikan anak Anda demikian, Anda sudah menyatakan itu bukan karma, itu adalah takdir. Kalau takdir adalah sesuatu hal yang tidak bisa diubah, sesuatu hal yang sudah ditentukan, berbeda dengan karma. Karma ini adalah sesuatu dorongan upaya untuk mengkondisikan sesuatu yang lebih baik ataupun sesuatu yang lebih buruk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita ketahui bahwa di dalam kehidupan keseharian kita, tipe-tipe orang itu banyak. Tipe-tipe orang itu mempunyai keunikan masing-masing. Demikian pula dengan tipe-tipe seorang anak. Gampangnya bagaimana Bante mengenalinya? Gampangnya adalah kalau kita melihat agama lain, ke tempat ibadahnya, bagaimana sikap mereka? Sikap mereka adalah ketika mereka ingin ke tempat ibadahnya, mereka akan datang lebih awal untuk duduk paling depan. Pertama. Kedua, mereka beranggapan bahwa semakin mereka duduk paling depan, semakin dekat akan Tuhan. Lalu hal itu kita adopsi ke agama Buddha untuk mengenali sifat-sifat kita bagaimana. Agama Buddha kalau mulainya puja baktinya itu jam 19, jam 7 malam, datangnya itu pasti 19.45 sesuai kemerdekaan RI. Ada juga mereka yang duduknya sapnya itu garisnya random. Ya. Mengapa? Karena kalau di agama lain, duduk paling depan semakin dekat dengan Tuhan. Kalau agama kita, mungkin Anda beranggapan, wah Bante,
duduk paling depan itu bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi semakin dekat dengan kematian. Makanya apa? Duduknya itu kalau di depan pasti agak kosong, di tengah itu random, belakang itu pasti ramai. Kenapa? Karena kalau duduk paling depan semakin dekat dengan kematian. Kalau di tengah, random bantai ninggalnya. Kalau belakang, ini paling lama meninggalnya. Sehingga kita harus mengenali karakteristik keunikan di dalam kehidupan kita. Tidak perlu jauh-jauh keluar, di dalam sini sudah banyak yang unik. Contohnya adalah apa? Duduknya saja. Kenapa pada zaman Sang Buddha Anda lihat foto-foto para bikunya itu duduknya apakah pernah random? Apakah pernah Anda melihat waktu Pancawagia itu disampaikan khotbah Dhammacakkappavattana Sutta terus si Anyakondanya itu misahkan diri duduk paling depan karena dia mencapai tingkat kesucian pertama? Apakah Asaji itu mundur ke belakang karena dia sulit mencapai tingkat kesucian? Kan tidak. Kenapa kita harus menjadikan diri kita rapi? Karena Anda ketika Anda ke wihara, ada proses yang harus kita kenali. Apa itu? Ketika Anda masuk di dalam pintu sana untuk ke sini, itu adalah proses yang namanya input. Masukkan. Tetapi ketika Anda sedang di sini, baca parita, meditasi, mendengarkan dhamma, itu adalah proses yang kita kenal dengan istilah transformasi. Sehingga kalau Anda tidak melakukan dengan penuh niat, penuh semangat, penuh keyakinan, apa yang Anda lakukan selama di wihara ini kurang lebih 2 jam, 2 jam setengah, tidak ada momen transformasi pikiran Anda. Sehingga ketika hasilnya keluar dari sini, outputnya, apakah itu yang Anda bawa dalam pikiran mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Kalau tidak mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti Anda melakukan transformasi yang gagal. Saya lebih mudah mendeskripsikannya adalah ketika Anda ke wihara, tidak ada hal yang sampai ke dalam telinga Anda, tidak ada sampai hal yang diterapkan di dalam pikiran maupun perilaku Anda dalam keseharian untuk menerapkan dhamma ini sendiri, Anda ke wihara bukan mengubah sikap, bukan mengubah perilaku. Tetapi apa? Anda ke wihara hanya pai-pai lalu bye-bye. Ya? Ini yang harus kita kenali, bahwa hal-hal yang walaupun simple, hal-hal yang walaupun kita anggap itu remeh, tetapi kita harus kenali bahwa itu adalah momen di mana kita harus merubah diri. Makanya peran orang tua untuk anaknya menjadi lebih baik, salah satunya adalah mendidik anaknya. Karena orang tua adalah guru pertama bagi kita. Terlepas dari itu, kita sebagai seorang anak juga punya kewajiban. Kewajiban seorang anak kepada orang tua salah satunya adalah ketika kita sudah mulai mampu memiliki pendapatan finansial, inilah kita harus merenungkan. Sebagai arah timur, kita harus memberikan yang namanya pengertian bagi diri kita. Setelah kita disokong dari SD, SMP, SMA, S1, itulah di mana kita harus memikirkan, saya telah disokong dan saya harus menyokong kembali. Karena pada dasarnya hubungan kita dan orang tua adalah hubungan yang saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Ini yang Sang Buddha sampaikan di dalam Sigalawada Sutta. Khususnya kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Kewajiban yang kedua adalah ketika Anda belum mampu memiliki finansial, mencari pendapatan sendiri, minimal Anda melakukan membantu pekerjaan orang tua. Inilah yang harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang tua pun mempunyai kewajiban terhadap anaknya. Kewajiban yang pertama adalah
mengarahkan anaknya ke arah yang benar dan menjauhkan anaknya ke arah yang tidak benar. Tidak hanya itu, kalau orang tua hanya mengarahkan ke yang benar, mengarahkan ke arah yang tidak benar, orang tua masih kurang. Banyak di antara kita yang dimana ketika anaknya sudah besar, sulit mencari pekerjaan. Ketika mencari pekerjaan, tidak sesuai, tidak cocok, akhirnya lebih banyak di rumah. Ini disebabkan karena apa? Karena kewajiban orang tua lupa menerapkan hal yang ketiga. Apa itu? Memberikan keterampilan anak kita untuk bertahan hidup. Caranya bagaimana? Berikan mereka keterampilan, didik mereka dari kecil, ajarkan mereka kegiatan rumah tangga. Tetapi inilah yang kurang terjadi, yang kurang terasakan efeknya, khususnya di generasi milenial sekarang. Apa itu? Orang-orang tua yang sekarang itu cari gampangnya saja ngurus anak. Kenapa? Ketika umurnya sudah cukup 5-4 tahun, daripada dia rewel, main nangis terus, ke toko, cari iPhone, cari barang-barang elektronik yang bisa dibuat dia diem. Kalau dulu anak-anak dulu disogoknya pakai mainan. Kalau sekarang disogoknya pakai apa? HP plus kuota atau wifi. Sehingga apa yang di dalam pikiran anaknya itu tidak bisa dikatakan lebih memiliki kecenderungan adalah bukan interaksi dengan orang lain. Bukan memiliki cara bertahan hidup dengan komunikasi dengan orang lain. Tapi apa? Bagaimana dia harus menang di dalam permainan tersebut. Sehingga tidak jarang anak-anak zaman sekarang, kalau diminta bantuan oleh orang tuanya, nanti, santai, belum selesai, ini itunya. Ini menyebabkan apa? Anda sendiri yang rugi. Kita sebagai orang tua, yang rugi sendiri. Ketika Anda melakukan sesuatu hal, itu harus dipikirkan. Karena orang tua adalah tontonan, panutan, dan tuntunan. Makanya Anda sebagai orang yang dituakan, bukan orang tua sekalipun, walaupun Anda dituakan, Anda harus menerapkan. Apa itu? Apa yang Anda omongi, apa yang Anda ucapkan, itulah yang Anda terapkan juga. Sehingga ketika Anda menasehati orang lain, ketika Anda memberikan motivasi kepada orang lain akan menilai sikap Anda juga. Konsisten enggak? Konsekuen enggak dari apa yang diomongi? Inilah yang harus kita pahami sebagai orang yang dituakan ataupun orang tua. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kamu jangan main HP malam-malam, tidur sana. Lah orangnya main HP nonton TV sampai malam-malam. Ini kan suatu hal yang kontradiktif, yang tidak sinkron. Mungkin bagi Anda sebagai orang tua, melakukan hal demikian, hal yang biasa. Tetapi bagi seorang anak, apa yang dia lihat dari apa yang dia nasihati tidak sesuai, tidak sama, itu akan menjadi memori bagi anak tersebut. Ketika sudah menjadi memori dalam anak tersebut, anak itu akan menilai Anda dengan kualitas yang tidak baik. Inilah yang harus kita kenali, bahwa hal-hal yang sekecil apapun itu perlu kita terapkan. Apa yang Anda sampaikan, Anda terapkan. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah kalau Anda ingin mengarahkan anak Anda untuk menjadi orang yang baik, sekolahkan. Kenali dia dengan dhamma, kenali dia dengan nasihat-nasihat bijaknya. Sehingga apa? Ada momen di mana mereka akan balas budi. Ada momen di mana mereka akan mengerti bagaimana cara melayani orang tua. Kalau Anda berpikiran bahwa, ya sudah, kamu hari ini malas ke wihara, ya sudah, gak apa-apa.
kita ketahui bahwa intensnya kita ke wihara itu ada periodenya. Periodenya kapan? April, Mei. Setelah itu kemana? Hilang tanpa jejak. Sebelumnya kemana? Hilang tanpa bekas. Kenapa? Momen-momen SPD adalah momen-momen yang konsisten. Selama sebulan full ada kegiatan. Sebelum masa SPD, tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan di wihara, tidak datang. Apalagi ada kegiatan yang konsisten, belum tentu datang. Sehari aja sulit, apalagi berbulan-bulan. Ini menandakan apa? Banyak keyakinan kita untuk dhamma, untuk menerapkan kepada orang lain, khususnya anak kita, kurang. Dhamma itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi dhamma juga untuk orang yang terdekat kita. Kalau Anda memahami dhamma secara teori dan diterapkan, minimal nanti orang-orang terdekat Anda akan mengikutinya. Karena momen Anda ke wihara adalah momen di mana Anda sedang berjuang menjadikan diri Anda orang yang baik dan benar. Kalau Anda berpikiran bahwa saya cukup menjadi orang baik, ingat, orang baik dan orang bodoh itu hanya beda tipis. Tapi kalau orang baik dan benar, dia tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Walaupun itu baik, kalau belum tentu benar, tidak akan dilakukan. Inilah pentingnya adalah pandangan benar. Karena Sang Buddha menyampaikan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta jelas, mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena apa yang Sang Buddha sampaikan adalah sebagai tuntunan. Sehingga inti dari ajaran Sang Buddha adalah meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Menerapkan hal-hal yang baik. Membersihkan batin kita. Ini adalah ajaran dari para Buddha. Lalu kita harus mengerti mekanisme karma itu sendiri. Di dalam Nibbedika Sutta, Sang Buddha secara jelas mengatakan bahwa kehendak itu adalah karma. Sehingga kalau Anda melakukan apapun didasari oleh kehendak yang kuat dalam diri Anda, itu sudah karma. Karma itu adalah dorongan. Dan kalau Anda sering membaca yang namanya Culakamawibangga, atau lebih gampangnya itu adalah Abhinha Paccawekana, di sana secara jelas dikatakan bahwa jara damomhi jarang anatito. Kehidupan kita ini tidak terlepas dari yang namanya konsep sakit, tua, meninggal. Selebihnya apa? Selebihnya adalah kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati sarano. Kita ini terlahir oleh karma kita sendiri. Kita ini terkondisi oleh karma kita sendiri. Kita ini tergantung dari karma kita sendiri. Sehingga teks ini ataupun sutta ini adalah sebagai tolak ukur bahwa karma itu tidak ada warisan. Karena kita adalah sebagai penentu bagi diri kita sendiri. Makanya Sang Buddha menyampaikan di dalam khotbahnya kepada Ananda, wahai Ananda, jadikanlah dirimu sebagai pulau bagi dirimu sendiri. Jadikanlah dirimu sebagai perlindungan bagi dirimu sendiri. Sehingga perlindungan yang dimaksud di sini adalah melakukan, menerapkan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah dhamma bagi dirimu sendiri. Dhamma itu adalah teori dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita mengenali bahwa karma itu tidak ada warisannya. Karma itu kita sendiri yang buat, kita sendiri yang mendapatkan. Karena karma itu adalah dorongan. Dorongan inilah yang kita kenal dengan istilah kehendak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau Anda bisa melihat, mengamati apa yang terjadi, kisah-kisah peristiwa di zaman Buddha ataupun setelah Buddha Paridibbana,
Salah satu contohnya adalah anak yang kurang baik. Walaupun orang tuanya sangat berbakti di dalam dhamma. Siapa itu? Raja Ajatasattu. Yang melakukan tindakan yang sangat tidak baik terhadap orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena dihasut. Hasutan dari orang lain ini juga sangat berbahaya. Sehingga interaksi orang tua dan anak itu harus kuat secara emosional. Tidak hanya secara kamu mau sekolah kasih uang, kamu mau pergi kasih uang, tidak. Tetapi kedekatan, mengerti, memahami kondisi anak tersebut. Demikian pula kita sebagai seorang anak memahami kondisi orang tua. Sehingga tidak bisa dikatakan orang tua saya tidak peduli. Ketika Anda tidak peduli, ada orang lain yang dekat dengan anak Anda, mulailah memberikan suatu statement, pernyataan maupun sugesti. Ketika sugesti ini sudah ditangkap dan dicerna, itu akan menjadi kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan hubungan itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kalau sudah menjauh, perlahan-lahan menjauh, kebencian akan menguat. Ketika anak ini sudah memiliki kebencian yang sudah menguat, Anda sebagai orang tua sudah akan sulit memasuki pikiran dan menegosiasi. Sehingga hubungan emosional orang tua dan anak, jangan disalahartikan, Bante, hubungan orang tua dan anak secara emosional, kalau saya emosi, anak saya yang kena. Itu bukan emosional, tapi emosi. Ini yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, hubungan orang tua dan anak bukan emosional, kedekatan secara perasaan, kedekatan secara kesadaran, tetapi kedekatan secara emosi. Sehingga anaknya ini memiliki interaksi orang tua dan anak, bukannya dinasehati, bukannya diberikan bimbingan ke arah yang baik, tapi kena emosi terus. Ini yang harus kita jaga, bahwa interaksi orang tua dan anak ini harus intens. Intensnya adalah bagaimana anak ini kapan harus diperhatikan, kapan mereka diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang dewasa. Karena kewajiban orang tua, ada hal yang ketiga, yakni adalah memberikan keterampilan bagi anaknya. Ketika orang tua mampu memberikan keterampilan, dia akan mudah untuk bertahan hidup. Biasanya kita, karena kita punya toko, punya kegiatan yang sifat finansialnya mungkin sudah cukup, anak kita batinnya belum siap, langsung diserahkan tokonya. Alhasil apa? Alhasil anaknya melakukan hal yang tidak bermanfaat dan merugikan yang sangat besar. Ini salah satu kewajiban juga yang Sang Buddha sampaikan kepada pemuda Sigala. Kewajiban orang tua salah satunya adalah memberikan harta warisan di waktu yang tepat. Yakni apa? Ketika batin anak tersebut matang dan mampu mempunyai keterampilan dalam mengelola finansial Anda. Jadi hubungan orang tua dan anak berdasarkan kamaniyama tidak ada hubungan yang namanya karma warisan. Hanya saja kedekatan secara emosional akan berdampak kalau orang tuanya tidak baik, anaknya kena celaan. Ini adalah dampak, bukan berarti ini karma warisan. Kalau karma warisan, apa yang dilakukan orang tuanya pasti akan dilakukan anaknya, pasti akan dilakukan oleh cucunya. Tetapi tidak, karma ini tidak ada warisan. Kenapa kalau orang tuanya tidak baik, anaknya kena celah? Karena ini adalah dampak hubungan secara emosional. Hubungan secara karma sangat dekat. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Hubungan orang tua dan anak, kalau kita tinjau dari kamaniyama, adalah bagaimana interaksi di dalam rumah untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik. Bagaimana interaksi di wihara untuk mengarahkan ke lebih baik. Bagaimana interaksi di masyarakat untuk mengarahkan yang lebih baik.
Selepas dari itu, Anda punya kewajiban mengarahkan diri Anda untuk bijak di dalam menyikapi dan memimpin orang lain. Karena kalau Anda tidak mampu memimpin diri Anda sendiri, anak Anda akan sulit Anda pimpin. Karena sejatinya kita ini adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kalau kita lihat karma warisan di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada. Mungkin yang tepat bisa dikatakan kalau harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan utang, itu warisan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Semoga memahami bahwa hubungan orang tua dan anak berdasarkan kamaniyama tidak ada yang namanya karma warisan. Tidak ada yang namanya turunan untuk suatu perbuatan. Tetapi kita harus mengenali anak itu ada tiga karakternya. Dan sebagai penutup kita harus mengenali ada empat tipe manusia yang terlahir di dunia ini. Mungkin Anda sudah tahu ya, apa itu terlahir dalam kondisi yang terang. Makanya suta ini dikenal dengan suta gelap terang atau terang gelap. Ada manusia yang terlahir di dunia dengan kondisi yang terang adalah mempunyai wajah yang rupawan, yakni memiliki kedudukan finansial yang cukup, keluarga yang cukup baik. Ini adalah manusia yang terlahir dalam kondisi yang terang. Pertama. Kedua, ada manusia yang terlahir dalam kondisi yang gelap. Yakni apa? Tidak punya kedudukan. Yakni apa? Tidak punya finansial yang cukup. Yakni apa? Keluarganya tidak harmonis, ribut dan sejenisnya. Rupanya kurang rupawan. Tapi tidak bisa dikatakan, wah udah rupanya kurang rupawan, miskin segala macam, hidup lagi bukan ya. Tetapi kita harus lihat bahwa kondisi ini adalah manusia yang terlahir dalam kondisi yang gelap. Yang ketiga, yang keempat sama, gelap dan terang. Tergantung apa? Tergantung proses kehidupannya. Sehingga kita harus merenungkan umur saya ini sudah berapa? Gocap, lakcap, berapa? Atau Anda yang masih berpikir, oh Bante umur saya masih sacap. Tenang, jangan santai-santai. Anda kalau berpikiran bahwa Bante umur saya masih sacap, 30-an, nanti tunggu umurnya lakcap baru saya berbuat baik. Tenang, kematian itu sifatnya random. Jadi jangan berpikir bahwa yang tua bakal meninggal duluan. Ya, karena ada umur yang sudah tua disuruh meninggal duluan gak mau dia. Jadi selama kita hidup ini kita mengarah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang tidak baik. Sehingga ketika jasmani kita hancur, kebajikan yang kita bawa ini cukup enggak mengantarkan kita ke alam yang lebih baik. Minimal satu tingkat catu maharacika. Kalau di dalam kehidupan ini Anda tidak melakukan perbuatan baik sama sekali, siap-siap terjun bebas. Kemana? Alam apa ya? Sehingga empat karakteristik manusia ini yang pertama adalah dari gelap menuju terang. Dari terang menuju terang. Dari terang menuju gelap. Dari gelap menuju gelap. Lalu kita pikirkan, sejenak saja Anda pikirkan, saya ini sedang menuju ke arah yang mana? Oh pasti semua jawab terang. Ya, dimonopoli dengan pikirannya sendiri. Kalau mau jadi orang baik, oh saya siap. Tapi perilakunya belum tentu. Tapi kalau Anda menyatakan secara jujur, Bante, hari ini saya SPD. Besok belum tentu SPD. Besoknya apa lagi? Besoknya apa lagi? Tapi saya pasti akan makan cunyuk di pinggir jalan dan lihat babinya itu mati. Dan saya pengen milih kalau makan itu di restoran ikannya yang masih seger. Hari ini baik, besok enggak. Hari ini baik, besok enggak. Berarti Anda kualitas dari tipe yang mana? Tipe yang kelima berdasarkan interpretasi saya. Kenapa? Menuju ke arah yang remeng-remeng. Gelap enggak, terang enggak, setengah matang kalau telur.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan bagi Anda sekalian. Semoga bermanfaat. Amhera katu sadamo sabe pidama carino uding sampapuneyama dami arya pawedite. Sabe satabun sedata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Bante, mau tanyanya ya, menurut Bante itu kalau karma itu kan kehendak. Bukannya karma itu hasil perbuatan? Dan apakah tidak adanya gabungan karma misalnya anak, cucu, orang tua itu makanya bisa terlahir sebagai anaknya atau sebagai cucunya, bukannya karena ada hubungan karma gitu Bante? Ya, sebenarnya kalau dikatakan bahwa karma itu adalah akibat, sebenarnya bukan. Karma itu adalah ketika Anda melakukan sesuatu, itulah karma. Tapi kalau Anda menerima sesuatu, itu adalah buah karma. Jadi contohnya gini, kalau Anda ingin bekerja pasti dapat uang. Kalau Anda hanya diam saja, bokek gak punya uang. Ya. Jadi sama seperti hukum karma, kalau Anda hanya diam saja, itu adalah takdir. Tapi kalau Anda melakukan, kegiatan melakukan selama 30 hari, sehingga dapat sebulan itu Anda gajian, itu adalah akumulasi dari karma itu sendiri. Hingga kalau Anda gajian, itu adalah buahnya. Karma itu adalah ketika melakukan. Tapi kalau Anda mendapatkan, itu adalah buahnya. Jadi kalau ditanyakan selanjutnya adalah, ada orang tua lahir sama anaknya, itu kan pasti ada karma. Iya, tetapi itu bukan karma warisan. Hanya saja kedekatan hubungan karma. Sama saja seperti saya dan Romo adalah sama-sama rohaniawan yang sifatnya membantu, membina. Ketika kita sama-sama keliling medan kemana-mana selalu memiliki interaksi, bukan berarti nanti di dalam kehidupan mendatang kita berdua akan sama-sama terus, bukan. Karena hubungan karma kita dan orang lain itu sangat banyak sekali, bukan hanya kepada Romonya saja. Jadi ada orang tua lahir sama anaknya seperti ini, itu ada kedekatan karma di masa lampau. Tapi bukan berarti karma masa lampau sebelum kehidupan ini, karma masa lampau selanjutnya, yang sebelum-sebelumnya. Karena kita kelahiran sebagai manusia ini sangat banyak sekali. Begini Mas ya, jika orang tua berpenghasilan dari pendapatan yang melanggar sila, otomatis karma yang diperbuat oleh orang tua tersebut sudah menimbulkan karma yang buruk. Jika anak tentu dibiayai orang tua tersebut, apakah anak tersebut turut serta dalam terlibat dalam karma buruk tersebut, ataukah memang kalau dari konsep karma kita adalah mewarisi karma sendiri, berarti anak tersebut terlepas dari karma buruk orang tuanya, apakah anak tersebut terlibat atau enggak? Makasih Bante. Kalau kita lihat dari analoginya adalah orang tua yang mencari nafkah dengan cara yang kurang tepat, anaknya dapat enggak? Ya tidak tahu, anaknya yang melakukan hal itu adalah orang tuanya. Sehingga nantinya anaknya hanya, kalau ada orang yang mengerti dhamma, anaknya ini hanya akan kena dampak dari apa? Omongan yang tidak baik, bukan dari perilakunya. Omongan yang tidak baik karena apa? Orang tuanya mungkin menjual hewan, membunuh hewan untuk dijual, itulah yang disampaikan. Oh iya dia anak penjual daging, oh ya dia anak ini penjagal babi, itu sejenisnya. Tetapi bukan berarti ketika orang tuanya mencari penghasilan dengan cara yang salah, anaknya kena dampaknya, tidak. Contohnya begini, yang jelas, kalau ada suami istri yang menikah dan hamil, suaminya ini rajin mancing, biasanya kan kita ada satu sugesti, kalau sedang hamil jangan mancing, nanti anaknya sumbing, ya kan? Sehingga kalau suaminya mancing, mitami, pegangin perut, ya kan? Sebenarnya tidak. Ketika
si suaminya ini mancing, ikan tersebut dapat ikannya, kan ikannya gak sumbing yang dipancing. Kalau yang lepas baru sumbing, kailnya kan copot. Tetapi kita harus lihat secara jelas bahwa yang mancing akan dapat karmanya sendiri. Tetapi apa? Anaknya yang di dalam kandungan, istrinya hanyalah proses masa lampau dan proses masa saat ini. Kenapa? Siapa tahu orang tuanya makan atau minum minuman hal yang tidak tepat, yang merugikan kandungannya. Kita harus berpikir bahwa karma itu bukan hanya sebab dari masa lampau. Karma itu bukan hanya faktor-faktor yang ada di masa lampau. Tetapi karma masa lampau mempengaruhi karma sekarang. Karma sekarang ini berinteraksi dengan kondisi-kondisi saat itu. Contohnya adalah orang tuanya hamil, suaminya mancing, anaknya sumbing lahirnya. Itu bukan berarti ada yang namanya bisa dikatakan hal-hal mistis dan sejenisnya. Bukan. Karena anaknya itu sendiri kembali lagi kepada orang tuanya. Dia makan makanan sari-sari yang orang tuanya makan. Kita harus melihat dari segi hal yang lain. Bahwa kalau orang tuanya makan-makan tersebut akan berdampak pada anaknya. Sehingga kalau kembali kepada cerita tersebut bahwa anak ini tidak memiliki menerima dari karma tersebut. Orang tuanya lah yang sepenuhnya menerima, kecuali anaknya ini ikut membantu untuk membunuh makhluk tersebut, baru dia menikmati karma buruknya. Tetapi kalau dia tidak melakukan perbuatan dan dia hanya dibantu secara finansial untuk sekolah atau sejenisnya, dia tidak menerima. Terkecuali lagi anaknya maksa, mah minta uang mau beli barang ini dan segera. Ketika dia meminta, otomatis itu adalah secara tidak langsung dia berperan. Kenapa? Dia tahu orang tuanya adalah pemotong hewan dan dia minta uang kepada orang tuanya secara terus-menerus, pasti ada selipan, jual aja hewannya, potong saja hewannya sekarang. Ketika ada suatu pernyataan demikian, dia secara tidak langsung memiliki karma itu. Mungkin begitu. Ya, yang pria ada yang nanya? Kita kan sedang melakukan yang namanya sebulan pendalaman dhamma. Ketika di sebulan itulah apa yang Anda tidak ketahui ditanyakan. Misalkan Anda ingin bertanya, tanyalah besok. Ya kan? Besok saya sudah pulang, siapa tahu begitu. Bante, selamat malam, saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, apakah karma itu sudah terbentuk sejak kita memikirkannya? Pertama. Yang kedua, jika kita sudah memikirkannya dan kita melakukannya, apakah ada perbedaan kita memikirkan sudah terbentuk karma dan kita memikirkannya lalu melakukannya, karmanya ada perbedaan beratnya enggak gitu? Terima kasih. Ya, sebenarnya akumulasi dari karma itu sendiri kita tidak bisa mendeskripsikan bahwa karma yang dilakukan bahkan lebih berat daripada apa yang dipikirkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu buah dari karma itu sendiri. Mengapa demikian? Karena apa yang kita pikirkan itu juga sesuatu yang sudah menjadi karma. Contohnya Anda berpikir negatif terhadap orang lain, itu sudah menjadi karma buruk. Anda sudah mengkondisikan karma buruk. Ketika Anda membicarakan orang lain, sudah menjadi karma buruk pula. Ketika Anda melakukan tindakan hal yang tidak baik, menendang orang tersebut atau sejenisnya, itu juga karma buruk. Kita tidak bisa mendeskripsikan bahwa apa yang kita pikirkan, kita anggap itu lebih remeh dibanding kita melakukan. Tidak. Kenapa? Karena karma itu sendiri sifatnya adalah kehendak. Kehendak bukan berarti melakukan, tetapi daya, energi itu sendiri.
Di dalam bentuk sangkara pikiran-pikiran kita itu sudah membuat energi yang memutuskan. Pikiran kita ini memutuskan. Ketika memutuskan hanya lewat pikiran dan kita masih menahan, itu juga sebenarnya karma. Untuk totalnya apakah dia 100%, 70%, ataupun 50%, tidak bisa kita katakan. Kenapa? Karena Sang Buddha tidak pernah menjelaskan secara deskripsi tentang hasil dari orang yang hanya mikirkan, ucapkan, perbuatkan. Begitu. Bante, kalau yang kita pikirkan saja sudah bisa menjadi karma buruk, bagaimana dengan orang yang sering berpikiran negatif, Bante? Soalnya bagaimana dengan orang yang sering pikirannya negatif semua? Karena biasanya tidak semua orang bisa berpikiran positif, Bante. Kalau hanya dengan berpikiran saja sudah membuat karma buruk. Iya, kita harus berpikiran bahwa kalau ada orang yang berpikiran negatif terus, bukan berarti pikirannya selalu negatif. Pasti ada slip dia berpikir positif. Jadi sebenarnya memang mekanismenya adalah karma itu sendiri kita tidak bisa mengukur buahnya. Kita tidak bisa mengukur besarnya. Tetapi yang kita ketahui adalah bagaimana kita mengubahnya. Upaya mengubah diri ini adalah bagaimana kita mengenali konsep kehidupan. Ada anicca, ada yang prosesnya duka. Ini yang harus kita kenali. Sehingga ketika kita ingin berpikir, ketika kita ingin berucap, ketika kita ingin bertindak, itu kita harus menyesuaikan apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, kita terapkan. Kalau ini tidak bermanfaat, upayakan tidak ikut serta. Pikiran kita, ucapan kita, dan perilaku kita. Ketika kita sedikit ini tidak baik, langsung harus kita kendalikan. Karena kalau kita tidak kendalikan, ini sangat sulit. Kenapa? Karena itu akan masuk di dalam gudang pikiran kita. Ketika sudah masuk di dalam gudang pikiran kita, nantinya apa yang kita sampaikan, inilah yang ada disimpan di dalam gudang. Begitu. Contohnya bagaimana yang gampang ya? Contohnya yang paling gampang adalah Anda di dalam keseharian pasti nonton film Korea. Ya kan? Yang episode-nya yang panjang. Gampang, ketika kita mengetahui apa yang ada dalam pikiran orang tersebut ketika nonton film Korea adalah setelah mereka nonton dan keluar. Apa itu? Mulai tangannya gak jelas begini. Mulai nanti ketemu orang lain, annyeonghaseyo, kamisamida. Mulai. Kenapa? Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang akan diterapkan. Karena prinsipnya, memori pikiran kita ini menyerap kontak antara mata dengan benda, antara telinga dengan kuping, dan sejenisnya. Jadi ukurannya orang tersebut berpikir yang tidak baik secara terus-terusan adalah ketika dia melihat, mendengar, merasakan sesuatu yang tidak baik. Karena sesuatu yang tidak baik didengarkan, dirasakan secara terus-menerus, itu akan menjadi simpanan di dalam gudang pikiran. Ketika gudang pikiran ini dibuka dan dia melihat orang lain yang isinya adalah keburukan terus. Jadi umpamanya gampang tentang nonton film tersebut. Begitu. Bante, saya ingin bertanya. Jika kita melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup, kita akan dapat karma buruk. Apakah itu juga berlaku dengan kita menebang sebuah pohon? Itu saja ingin kutanyakan, Bante. Atau misalnya seperti mengkuliti kayunya untuk dicangkok, apakah itu akan menghasilkan karma buruk? Itu saja, Bante. Karma buruk itu adalah perihal tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan ke sesama manusia ataupun ke hewan. Ya, karena apa? Karena deskripsi makhluk hidup di dalam agama Buddha hanya ada manusia dan hewan. Tumbuhan tidak masuk. Tapi ada dampak samping ketika kita
melakukan penebangan pohon secara banyak, itu akan mendapatkan apa? Suatu karma buruk menyebabkan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan bagi orang lain. Itu juga karma buruk. Tapi karma buruk di sini adalah bukan menebang pohonnya, bukan menguliti pohonnya, tetapi merugikan makhluk di sekitar itu. Jadi kembali kepada konsep dari makhluk hidup sesuai dengan apa yang Buddha katakan. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya, apa hubungan karma dengan patidana? Karena menurut penjelasan Bante tadi bahwasanya setiap orang mempunyai karmanya sendiri, dan patidana itu kan berarti sharing kebaikan dengan itu. Gimana hubungannya gitu? Ya, sebenarnya dulu kami di Early Buddhism Society of Indonesia, EBSI, dan Rudi Harjon, Romo Rudi Harjon dan beberapa itu dilema juga. Kenapa? Karena berdasarkan Buddhism awal, patidana itu kan tidak ada. Yang ada hanyalah dakina kalau di dalam Sigalowada Sutta. Ini salah satu kewajiban dari seorang anak terhadap orang tuanya ketika orang tuanya telah meninggal. Tetapi hal ini sebenarnya adalah dakina ini adalah meneruskan. Jadi kalau orang tuanya sering rajin berdana, orang tuanya sering menjalankan sila, anaknya ini meneruskan tindakan tersebut. Contohnya adalah ada orang yang secara permanen menyokong kelangsungan wihara ini dengan perbulannya sekian. Anaknya itu meneruskan. Selagi dia mampu, dia teruskan. Itu namanya dakina dana. Persembahan penerusan. Tapi kalau Anda tanya perihal tentang patidana sama karma, kita akan bahas panjang. Kenapa? Karena patidana itu adalah adopsi. Dari apa? Setelah Buddha Parinibbana. Jadi kalau kehidupan sebelum masih zaman Buddha di India tersebut, tidak ada itu namanya patidana. Yang ada sebenarnya adalah suatu kegiatan yang ketika orang tersebut meninggal, dia memberikan suatu persembahan, penghormatan. Makanya kalau kita keluarga kita meninggal, itu biasa kita tabur bunga atau semacamnya, itu adalah jenis penghormatan. Tapi kalau patidana ini adalah muncul setelah Buddha Parinibbana. Patidana ini sering dikaitkan dengan dakina dana, persembahan kepada orang tua. Kembali lagi bahwa mereka ini bukan menerima jasanya. Bukan menerima jasa secara kalau transfer buah, di sana dapat buah otomatis. Tidak. Kenapa? Kegiatan yang mereka lakukan itulah yang membuat orang tuanya bahagia, bermudita cita. Ketika orang tuanya bermudita cita atas apa yang dia lakukan, ini adalah bagian dakina. Tapi patidana ini adalah upacara seremonial yang adanya setelah Buddha Parinibbana. Jadi kalau Anda kaitkan, Bante, bahwa ada karma kan begini, oh terus patidana itu sharing gimana? Dia tidak menerima karmanya, tapi melihat anaknya ini senang melakukan perbuatan baik, dia akan berbunga cita dan merasakan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itulah yang akan mengkondisikan dia akan, mungkin kalau dia terlahir di alam peta, dia akan segera terlahir. Bukan berarti Anda di sini melakukan perbuatan baik, sembahyang, pasang dupa, bakar uang sosyong yang panjang itu, yang satu lembar cap M, terus yang bakar-bakar sejenis yang lainnya itu, mobil-mobilan, sampai sana itu bakalan dapat. Tidak. Kalau kita berpikir bahwa kalau kita transfer uang di sana dapat uang, di sana sudah
bisa dikatakan tidak memungkinkan. Kita harus kembali kepada teks dari apa yang Sang Buddha sampaikan. Bahwa kegiatan seremonial itu hanyalah sebagai penghormatan. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah sebagai penghormatan, dedikasi sebenarnya. Kenapa ada kegiatan itu? Karena manusia, kita-kita ini, kalau mau melakukan sesuatu yang sifatnya untuk orang tua, itu harus ada bendanya, harus ada kegiatannya. Untuk apa? Untuk menguatkan keyakinan kita. Tapi kalau Anda dikasih foto, dikasih dupa, apakah bagus ngelihatnya? Kurang. Pemanisnya ya kasih buah, kasih permen biar manis. Tapi sebenarnya bukan permennya, bukan itunya yang manis, tetapi perbuatan kita, tekad kita. Begitu. Jadi patidana sama karma memang ada kaitannya, tetapi jauh kaitannya, lebih dekat kepada dakina dana. Karena kalau kita kaitkan patidana sama karma, sampai kita diskusi terus-menerus pun tidak akan ketemu. Tetapi kalau kita kaitkan patidana ini dengan dakina dana, persembahan, dedikasi kepada orang tua melalui kegiatan seremonial tersebut, itu bisa kita temui titik temunya. Kenapa? Ketika kita membantu orang lain, terus kita beraditana semoga kebajikan ini dapat dirasakan oleh mendiang keluarga saya, itu adalah dakina dana. Tapi ketika Anda, semoga kue ini dapat dirasakan oleh mendiang, ya kalau keluarga leluhur-leluhur kita itu terlahir di alam menderita, di salah satu peta dia bisa menikmati inti sari makanan. Tapi kalau keluarga leluhur kita tidak mampu dikelahir di situ, yang makan bukan keluarga kita. Jadi pada intinya, kalau dikaitkan dengan karma tidak akan pernah ketemu. Tapi kalau dikaitkan dengan dakina dana, persembahkan melalui dedikasi penerusan dari perbuatan baik, itu ketemu. Karena ketika anaknya berbuat baik, otomatis orang tuanya akan senang. Dan kenapa kalau patidana itu sering menuangkan air, itu agar pikiran Anda terkonsentrasi memberikan suatu statement yang positif untuk diri Anda dan untuk leluhur-leluhur Anda. Makanya kalau ada orang lu lagi nuang, bantenya lagi baca parita, bantenya sudah baca sabityo, selesai. Jangan. Kenapa? Karena pikiran orang lain tidak sama dengan pikiran kita. Kenapa? Memang yatawari wahapura paripurenti itu adalah perumpamaan bahwa air yang dari atas mengalir ke tempat rendah. Demikian pula kebajikan yang kita lakukan mengalir dari alam sini menuju ke alam selana. Tetapi ketika ada orang yang sedang pelimpahan jasa, langsung kita stop, sudah selesai pembacaannya. Itu sama saja Anda melakukan tindakan yang kurang tepat. Kenapa? Karena proses pikiran orang sedang melakukan determinasi, tekad untuk pelimpahan kebajikannya ini terhadap orang tersebut, leluhur-leluhurnya, Anda stop. Jadi sebenarnya yang dilimpahkan bukan kebajikan, yang dilakukan itulah kita harus memberikan pengetahuan kepada leluhur kita. Jadi kenapa kalau kita melakukan contohnya kita baca parita etawata, itu berharap bahwa para dewa itu sendiri memberitahukan. Jadi bukan persembahannya, tetapi kebajikan yang Anda lakukan. Jadi beda, mengapa kita cengbeng harus ke kuburan, kasih ini segala macam, itu tradisi. Kenapa ini patidana, ini tradisi. Kalau di dalam ajaran Buddha, kalau kita mengacu kepada teks yang awal, tidak ditemukan. Tapi yang ditemukan adalah dakina dana, kelanjutan dari kebaikan orang tua yang diterapkan oleh anaknya. Mungkin begitu. Bante, saya mau nanya, kalau orang tua saya susah dinasehati, seperti sekarang udah umur 80 tahun ya Bante ya, kalau kami selalu berbuat kebajikan, dia selalu mengatakan jangan habiskan duit untuk berbuat yang tidak berguna.
Jadi masa hidupnya saja pikirannya sudah demikian. Gimana Bante kalau sudah meninggal, kalau kita berbuat kamar baik juga dia bisa mengerti ya Bante? Kayaknya susah ya. Iya. Sebenarnya pikirannya ya maklumlah orang tua kalau kan. Tapi kita harus kenali bahwa pertama, orang yang mengerti dhamma dengan orang yang tidak mengerti dhamma, orang yang melakukan kesalahan panatipata weramanisika padang sama diami, membunuh makhluk hidup, dengan orang yang tidak mengetahui ajaran Sang Buddha itu tidak boleh membunuh. Dampak yang paling besar adalah ke orang yang tidak mengetahui. Kenapa? Kalau orang yang mengetahui tidak baik, tapi dia lakukan, minimal periode selanjutnya dia akan merenungkan. Tapi kalau orang yang tidak mengetahui, ya pasti akan dilakukan terus. Makanya kalau berdana itu baik, kasih tahu manfaat dari berdana. Tapi ada benernya juga. Kalau Anda berdana, berdanalah sampai bangkrut. Kenapa? Ajaran Sang Buddha menyatakan di dalam Anupubikata, ajaran bertahap, dana, sila, kan dana, sila, saga. Bukan samadhi, itu konteksnya beda. Dana, sila, saga. Dana adalah konteksnya untuk manusia-manusia ini, murid-murid Sang Buddha ataupun orang lain, mampu memberikan bantuan kepada orang lain. Apa yang Anda bantu itu adalah wujud di mana Anda mengembangkan yang namanya metta. Ketika Anda membantu orang lain memberikan, itu namanya wujud karuna. Tetapi ketika Anda tidak bijak, hanya menerapkan yang namanya berdana, ya seperti apa yang dikatakan tadi, berdana terus saja, berdana itu tidak berguna. Kenapa? Karena dari berdana ini ada step yang selanjutnya, yakni adalah menjalankan kemoralan. Orang yang menjalankan kemoralan disambung dengan berdana, kemurahan hatinya, penerapan metanya itu cukup baik. Kenapa di awal Sang Buddha menyampaikan dana untuk praktek pemula? Karena dhamma itu butuh dana. Karena tempat ini, wihara itu butuh sokongan. Itulah yang Sang Buddha sampaikan bahwa yang pertama dilakukan haruslah belajar berdana. Belajarlah untuk kemurahan hati. Kemurahan hati inilah perwujudan dari metta. Ketika Anda memberikan, membantu, itu adalah penerapan yang kita kenal dengan nama karuna, welas asih. Tetapi welas asih ini tidak hanya dengan memberi, tidak hanya dengan sifatnya melakukan tersebut, tetapi kita harus tingkatkan dengan menjalankan kemoralan. Kemoralan inilah yang nantinya akan membantu Anda lebih cepat terlahir di alam yang bahagia. Karena kalau kita lihat di dalam kisah-kisah Wimanawatu, memang beberapa di antara mereka itu berdana kepada para Bante yang setelah keluar dari hutan, mereka ketika meninggal di alam surga. Tapi tidak semudah itu. Di dalam kisah yang lainnya, mereka menjalankan secara terus-menerus konsisten, dan ketika mereka mampu berdana, mereka berdana, itulah yang melengkapi mereka terlahir ke alam yang bahagia. Makanya ketika Anda meminta permohonan sila, ada satu statement Buddha, silena sugating yanti. Dengan menjalankan sila, kita akan mampu terlahir ke alam surga. Sulit ditemukan kata danang sugating yanti, kan gak ada. Yang ada adalah silena sugating yanti. Dengan menjalankan sila, kita mampu terlahir ke alam bahagia. Bukan berarti hanya dengan menjalankan sila melupakan dana, tidak. Sang Buddha memberikan statement bahwa danang dadantu sadaya, memberikan dengan penuh keyakinan, membantu dengan penuh keyakinan, ini perlu. Untuk apa? Kita ini pola pikirnya harus baik.
Karena pola pikir yang baik itu diawali dengan kemurahan hati. Kemurahan hati itu adalah penerapan dari meta dan karuna. Begitu. Namaste, Bante. Saya mau bertanya, Patidana kan termasuk dalam salah satu dasa punya kriyawatu. Apakah berarti dasa punya kriyawatu itu munculnya belakangan? Terus yang poin kedua, bagaimana dengan parita patidana? Adakah dari poin pertama dan kedua itu adakah korelasinya dengan Tirokuda Sutta? Sekian Bante, mohon penjelasannya. Ya, kalau Anda cek di dalam kitab Sutta, tidak ditemukan dasa punya kriyawatu itu adalah di Sutta. Tidak. Tetapi ketika kita mengecek kitab komentar, dasa punya kriyawatu itu ditemukan. Ya. Jadi kalau Anda bertanya bahwa patidana itu kan salah satu dari dasa punya kriyawatu, ya memang, tetapi itu adalah bagian dari komentar. Kitab komentar ini dibuat dan dikembangkan oleh beberapa biku yang pandai-pandai. Salah satunya adalah Buddha Gosa, Dhammapala, dan yang lainnya. Tetapi apa yang kita pelajari saat ini memang sudah tercampur baur dengan interpretasi yang terlalu banyak. Sehingga parita patidana, etawata, dan sejenisnya itu adalah parita-parita yang diciptakan oleh salah beberapa biku. Salah satu parita, saya lupa antara patidana atau yang lainnya, itu diciptakan karena menang perang. Makanya kalau Anda baca parita secara jelas, itu tidak semuanya sabda dari Sang Buddha, tapi buatan dari salah satu biku. Ya, pada zaman keberapa itu di situ. Jadi kalau kita memang membaca pure parita, pembacaan parita juga sebenarnya kalau di dalam Buddhism awal tidak ada. Yang ada hanyalah pengulangan dari sutta. Makanya zaman dulu pengulangan sutta itu adalah disampaikan dari satu orang ke orang lain melalui pikiran ke pikiran. Makanya disebut Tipitaka, tiga keranjang. Keranjang itu dari pikiran sini ke sana. Begitu. Dan patidana memang bagian awal. Dan parita patidana, apakah ada korelasinya dengan Tirokuda Sutta? Ya jelas, tidak ada. Karena Tirokuda Sutta itu adalah menggambarkan situasi. Situasi apa? Makhluk-makhluk ini. Makhluk-makhluk ini adalah makhluk-makhluk yang bisa dikatakan peta itu sendiri, yang ada di luar dinding lah, di perempatan jalan lah, dan sejenisnya. Selebih dari itu, ada kegiatan yang harus dilakukan oleh keluarganya. Balanca biku namanupadinang, menyokong kehidupan biku adalah satu kekuatan untuk salah satu membantu cara mereka itu terlahir di alam bahagia. Begitu. Jadi kalau Tirokuda Sutta itu adalah, meskipun Tirokuda Sutta itu adalah konteks belakangan di dalam era Buddha, tetapi bukan berarti jauh sekali, tetapi dia punya makna untuk mengarahkan, memberikan suatu kondisi dan kegiatan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup untuk memberikan bantuan kepada leluhur yang telah meninggal. Jadi kalau apakah ada kaitan di dalam patidana syair awal dengan Tirokuda Sutta, tergantung dari interpretasinya pembuat. Kalau ada korelasinya berarti itu pembuatnya. Tapi kalau Anda cari patidana itu di dalam sutta, ya enggak ketemu. Mungkin demikian ya. Namaste Bante. Saya ingin bertanya, ada di aliran lain selain Theravada ya. Itu ada upacara pembakaran makanan-makanan. Itu setelah itu ada pembacaan doa
itu dengan tujuan supaya makhluk-makhluk yang terlahir di alam peta atau di alam yang rendah itu bisa menikmati makanan itu. Apakah itu memang benar ada diajarkan Sang Buddha? Apakah memang kita membakar makanan-makanan itu memang bisa dinikmati oleh makhluk-makhluk yang lebih rendah dan mereka bisa berbahagia? Terima kasih. Ya, sebenarnya itu adalah bagian dari tradisi ya. Di Buddhism itu tidak ada. Karena kita ini kan banyak, agama kita ini khususnya Buddha ini kan alkulturasi budaya yang sangat kuat. Yang masuk ke Indonesia ini kan sudah tercampur baur sangat kuat sekali. Dan kalau ada yang suatu kegiatan Buddhis yang bakar-bakar makanan sejenisnya itu, gimana ya? Memang ada makhluk peta itu yang makan intisari makanan. Tetapi saya belum pernah tahu ada makhluk peta itu yang makanannya dibakar. Belum pernah tahu, belum pernah ketemu di dalam suta. Tapi kalau kotoran, sampah itu ada. Tapi kalau si makhluknya ini spesial makanannya dibakar, berarti makhluk ini adalah makhluk yang spesial yang dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita misalkan patidana, itu kita tidak mendeskripsikan makhluk yang akan makan buah dan persembahan kebajikan yang kita lakukan. Tidak. Makanya makanan yang kita persembahkan di altar, enggak semuanya itu dibakar. Kecuali cai sim apa ham choy itu yang dibakar. Ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa apa yang kita lakukan bukan kepada tujuannya makhluknya itu makhluknya itu permintaannya dibakar makanannya, tidak. Karena yang kita ketahui bahwa yang kita persembahkan ini adalah dedikasi kebajikannya. Bukan secara ritual membakarnya. Makanya di dalam tradisi kalau Anda cengbeng sembahyang kuburan atau hifuk, wanfuk di rumah, itu kan hanya dibakar uang-uangan dan juga ya cai sim apa ham choy yang itu. Setelah apakah ikannya, apakah ayamnya itu dibakar, apakah buahnya dibakar, kan rugi. Makanya dibuka, dibawa makan sendiri. Walaupun rasanya udah beda. Kita harus ketahui bahwa tujuannya. Hal yang terpenting dari apa yang kita lakukan adalah orientasinya. Kalau orientasinya kita bakar itu untuk leluhur kita, bayangkan kita menganggap leluhur kita adalah peta. Kan kurang tepat. Kalau kita beranggapan bahwa apa yang dilakukan itu adalah baik, ini adalah pandangan salah. Karena memberikan dedikasi persembahan kepada leluhur kita adalah memberikan kebajikan. Makanya kalau Anda baca di dalam parita itu adalah panca bali. Ada 5 jenis persembahan. Seperti makanan atau sejenisnya. Tapi dari hal itu yang paling tinggi adalah persembahan kebajikan. Kebajikan yang Anda lakukan inilah yang dapat dirasakan. Nah, ketika keluarga kita merasakan, bukan rasanya kebajikan, oh ini rasanya ayam balado atau rendang, bukan. Yang dirasakan adalah bagaimana anaknya yang dididik ini, generasi penerus yang mewariskan marga atau sejenisnya inilah menjadi orang baik. Itulah yang membuat senang leluhur-leluhur kita. Bukan leluhur-leluhur kita ini diberikan makanan yang enak-enak lalu dibakar, tidak. Kita memberikan makanan kepada mereka, mereka hanya makan intisarinya, intisari makanannya. Contohnya saja, Anda bakar uang-uangan, apa yang sisa sampai uang? Dan uang itu mainan, bukan uang beneran. Coba uang beneran, gak mau dibakar. Paling yang dibakar ceceng, noceng, saceng, siceng. Selebihnya gak mau kan? Kenapa? Rugi bandar. Begitu. Ya, Namo Buddhaya, Bante.
awalnya tidak punya niat untuk bertanya sebenarnya. Cuman karena tadi menyinggung sedikit dengan film Korea, jadinya timbul cetena untuk bertanya. Tapi bukan film Korea yang mau saya tanyakan. Jadi begini, terkait dengan cerita Raja Aja Satu tadi, yang juga pada akhirnya sampai membunuh mungkin ya orang tuanya, ya di penjara, disiksa dan sebagainya. Apakah dalam perspektif Buddha Dhamma kita bisa istilahnya bilang bahwa Raja Bimbisara memang memiliki karma buruk dengan memiliki anak seperti ini gitu dari sudut pandang Raja Bimbisaranya. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari saya juga pernah dengan mata kepala sendiri memang menyaksikan ya, dan juga saya juga ada membaca artikel Budi, saya lupa di medsos atau di media massa. Jadi kira-kira ada pernyataannya kira-kira seperti ini, karena keterkaitan karma dari orang tua ataupun anak itu bisa, anak itu bisa terlahir memang di keluarga itu memang salah satu efeknya adalah dia semacam mau menagih hutang kepada orang tuanya. Dan sebaliknya dari sisi orang tuanya adalah memang harus membalas budi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kadang saya sendiri melihat sendiri bahwa ada satu keluarga yang memiliki anak di mana anaknya itu sangat menyusahkan orang tuanya. Ya, orang tuanya mungkin dari segi ekonominya sangat baik, tetapi ya entah apalah yang diakibatkan sehingga pokoknya orang tua ini sangat susah lah. Mungkin nanti entah berjudi ketangkep, nanti orang tuanya harus mengeluarkan dan sebagainya. Dan itu tidak habis-habis. Tetapi kalau ditanya kok orang kepada orang tua ini kenapa mau, ya biasa kasih orang tua ini kan anakku. Padahal mungkin kami tahu bahwa anak ini anak angkat gitu loh. Bukan anak ini. Tetapi kan kita enggak membicarakan itu, tetapi dia hadir kesannya selalu menyusahkan. Jadi apakah benar bisa keterkaitan karma kita dengan anak kita itu bisa menghasilkan satu kolaborasi yang bisa seperti itu, apakah saling membalas budi atau menagih hutang atau apapun sebutannya. Kalau salah mungkin boleh dikoreksi Bante. Terima kasih. Iya. Ini perihal tentang utang karma ya. Jadi di dalam kehidupan orang tua dan anak kita sering mengatakan bahwa ini orang tuanya nagih. Kalau anaknya sudah sukses, orang tuanya harus diberikan. Ataupun anaknya yang nagih, kamu harus bantu saya terus menerus. Ini sebenarnya adalah kalau kita lihat ada hubungan karma di masa lampau. Tetapi tidak hanya itu. Contohnya kita bahas tentang anaknya dulu. Kenapa anaknya ini walaupun secara anak angkat lalu dia punya interaksi yang kuat, kenapa orang tuanya selalu baik? Ini ada hubungan yang kuat di masa lampaunya. Tidak hanya itu, penyebabnya tidak hanya karma pada saat itu, tapi karma di selingkarannya itu sendiri. Karena anaknya ini mungkin saja dia berteman dengan orang yang tidak baik. Mungkin saja dia punya sahabat yang tidak baik yang memprovokasi suruh melakukan hal tersebut. Karena anak yang tidak baik itu dia telah melakukan kegiatan secara terus menerus minimal 3 bulan ataupun 4 bulan lebih, itu hingga menjadi suatu habit ataupun kebiasaan. Kebiasaan inilah yang kalau orang tuanya tidak mempunyai kebijaksanaan, dia akan mulai, contohnya anaknya ketangkep main judi, dilepasin. Contoh anaknya ketangkep main judi lagi dilepas. Inilah namanya Anda bukan kasih sayang, tapi kasihan. Kalau Anda kasih sayang, sekali ketangkep, lepasin. Itu kasih sayang. Tapi kalau sekali lagi ketangkep, bukan harus Anda kasih sayang. Kasih sayang Anda bukan lepaskan lagi, itu namanya kasihan. Tetapi harus kasih pelajaran bagaimana rasanya nikmatnya di penjara. Bagaimana rasanya mengalami suatu penderitaan.
Tapi karena orang tua ini antara kasih sayang dengan kasihan itu beda tipis, lebih cenderung kasihan. Oh, kasihan dia kalau di penjara, enggak punya makannya susah. Ketika kasih sayang ini menutupi dari kebijaksanaan dan pelajaran hidupnya, keterampilan hidup anaknya, Anda sebenarnya bukan membantu anaknya, anak tersebut mempunyai keterampilan bertahan hidup di masyarakat. Tapi apa? Melenyapkan keterampilan itu. Ketika Anda melenyapkan keterampilan itu, anak ini akan menjadi benalu buat hidup Anda. Jadi tidak hanya karma yang mempengaruhi, tapi cara mengajar dari orang tua. Harus membedakan, kalau anak itu melakukan kesalahan satu kali, dua kali, mungkin rasa kasih sayang orang tua ini tumbuh sangat besar karena melahirkan. Bantu, it's okay. Tapi ketika itu sudah berkali-kali dan menjadi kebiasaan keluar masuk penjara dan harus ditebus, itu bukan berarti Anda kasih sayang, melainkan kasihan. Yang harus Anda lakukan kalau sudah melakukan kesalahan secara terus-menerus adalah kasih pelajaran. Biarkan dia di penjara, biarkan dia merasakan pelajaran kehidupan. Bahwa kalau orang melakukan kesalahan, inilah konsekuensinya. Kenali dia, karena karma tidak bisa kita deskripsikan. Kamu melakukan ini dapatnya ini. Tapi karma itu sendiri, untuk orang yang tidak memahami karma, kita tidak bisa secara pernyataan mengenali ini karma, K-A-R-M-A, bukan. Tetapi kita harus menjelaskan secara apa? Situasional. Apa yang ia tanam, itulah yang ia petik. Sang Buddha menyabdakan di dalam Samyutta Nikaya bahwa apa yang ia tanam, itulah yang ia petik. Pelaku kebajikan akan menuai kebahagiaan. Pelaku kejahatan akan menuai penderitaan. Sehingga kebijakan dari orang tua dan kebijaksanaan ini sangat penting. Mengarahkan, meluruskan. Antara kasih sayang dengan kasihan itu beda tipis. Antara meta dengan pema itu beda tipis. Meta itu adalah penerapan cinta kasih, tapi pema itu cinta kasih yang didasari oleh hawa nafsu. Demikian. Jika tidak ada lagi, kita tutup ya. Terima kasih atas Dhamma Desana. Lagi satu. Nanti saya mau nanya ya. Apakah karma itu bisa dipercepat enggak ya? Kadang kan kita sebagai manusia ini kan kita mempunyai keinginan. Terus setelah kita berbuat kebajikan, kadang kan kita berdoa untuk sesuai dengan keinginan yang kita mau capai. Apakah itu boleh? Yang pertama. Yang kedua, apakah keinginan yang kita capai itu dikarenakan karma yang dipercepat? Yang ketiga, saya mau nanya. Tadi Bante ada menyinggung menyokong orang tua. Bagaimana dengan orang tua yang sudah memiliki finansial yang cukup baik? Apakah seorang anak itu harus menyokong dengan finansial lagi? Yang kedua, bagaimana sebaliknya? Anaknya tidak mempunyai finansial yang bagus. Bagaimana cara yang lebih baik untuk menyokong orang tua? Terima kasih. Banyak ya. Jadi kalau enggak lupa, jadi pertanyaannya adalah bagaimana mempercepat karma itu berbuah. Khususnya karma baik deh, kita biasa dengan karma baik. Ingat, karma itu bukan pohon yang bisa dicangkok. Karma itu bukan game yang bisa nge-cheat. Ya. Karma itu adalah apa yang kita lakukan, kita tidak tahu kapan itu akan berbuah. Walaupun nanti itu akan berbuah, kita belum tentu tahu. Karena kesenangan akan kebahagiaan dari karma berbuah itu akan menutupi. Seakan-akan itu tidak berbuah. Sehingga tidak jarang di antara kita kalau yang punya toko-tokonya lagi sepi, cerita kemana-mana. Tapi kalau karma baiknya sedang berbuah, tokonya rame, gak pernah cerita. Kenapa? Kalau cerita disiap-siap minta traktiran yang diceritain. Yang kedua, perihal tentang apa tadi? Menyokong orang tua. Jadi menyokong orang tua ini sebenarnya adalah membantu.
kegiatan. Menyokong orang tua bukan berarti kalau orang tuanya sudah kaya gak perlu disokong. Menyokong orang tua adalah meluangkan waktu Anda untuk membantu. Menyokong di sini memang secara umum kita anggap sebagai finansial, tetapi menyokong juga dapat secara penaga, perhatian, interaksi, itu juga penyokong. Jadi banyak orang tua itu ketika anaknya sudah dewasa, kehilangan sokongan apa? Perhatian. Makanya gak heran orang-orang tua ini sudah mulai agak tua, cerewet. Kenapa? Tanda-tanda kurang perhatian. Tapi kalau memang cerewet, sudah dari bawaan dari lahir. Selanjutnya tentang apakah kalau kita di agama Buddha boleh meminta? Boleh, tinggal gini aja di pinggir jalan. Jadi sebenarnya ini kan permintaan itu adalah berkaitan dengan doa. Doa itu adalah berkaitan dengan yang namanya acayana. Ya, jadi acayana ini adalah berkaitan tentang doa. Doa ini adalah tema yang akan saya sampaikan besok. Jadi kalau saya sampaikan hari ini jawabannya besok Anda enggak datang. Jadi saya sampaikan besok.